Halo sahabat F, dua news update. Kali ini kita ada berita Kaisang dan Erina Gudono viral lagi. Beredar video turun dari project langsung masuk mobil dengan belanjaan mewah. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono masih jadi perbincangan publik. Sebabnya adalah karena dugaan penggunaan fasilitas mewah gratifikasi berupa jet pribadi Gulfstream G650ER yang dipakai untuk terbang ke Amerika Serikat. Kasusnya jadi ramai setelah postingan Instagram Erina Gudono yang telah dihapus menampilkan perjalanan pesawat jet pribadi tersebut. Langsung saja dibantai masyarakat terutama di media sosial, dan postingan tersebut dinilai mencederai perasaan warga Indonesia karena diunggah saat situasi kondisi politik di Indonesia lagi memanas. Berbuntut panjang, kini muncul lagi video di media sosial memperlihatkan Erina Gudono dan Kaisang Pangarep serta beberapa ajudannya tampak turun dari pesawat jet, juga berjenis Gulfstream. Saat turun dari pesawat, Erina Gudono, Kaisang, dan jajaran terlihat membawa beberapa belanjaan, diduga barang branded, langsung masuk mobil Toyota Alphard. Belanjaan tersebut langsung dimasukkan ke mobil dan disebut warganet tidak melalui proses pemeriksaan bea dan cukai. Terlihat pula, Kaisang langsung masuk ke dalam mobil usai menyapa sosok laki-laki bercelana pendek yang diduga merupakan Bohir atau Man Behind yang menjadi sponsor gaya hidup mewah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Anak Raja Ma'aman, bless. Sindir akun X, @RizMaya. Sindiran lainnya juga disampaikan oleh ribuan pengguna media sosial X lainnya. Bahkan hal tersebut membuat Erina Gudono menjadi topik paling dicari di X. Ini salah satu contoh kalau penumpang jet pribadi nggak lewat pemeriksaan ketat. Berarti belanjaannya nggak bayar pajak. Nah pertanyaannya, kalau itu bukan Kaisang, perlakuan di bandara, jet pribadi begitu turun dari pesawat, langsung mobil pribadi, lalu mereka bawa nako buatkan aman dos. Tulis akun @Chris1405. Video tersebut memang diketahui video lama, namun dianggap jadi relate dengan kondisi saat ini, karena Erina Gudono dan Kaisang Pangarep beberapa hari lalu viral diduga menggunakan pesawat yang sama untuk pergi ke Amerika Serikat. Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan Kaisang dan Erina Gudono yang viral turun dari pesawat jet langsung masuk mobil dengan belanjaan mewah tanpa melewati bea dan cukai? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share bila bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.